kita udah lihat semua daerah-daerah yang kena dampak Bupati. Untuk bantuan gubernur sendiri dari provinsi udah kita udah bicarakan lagi dengan Pak Bupati. Apa apa saja yang diserahkan Pak? Iya banyak, kita sudah semua rasul tangan semua nih. Iya. Termasuk perbaikan infrastruktur dan itu pasti. Ya. Ada harapannya kepada Pemda Pak untuk penanganan bencana dan supaya lebih efektif. Kita sudah serapat tadi. Ya tentu Pak Bupati sudah punya langkah-langkah untuk penanganan darurat. Ya. Yang kedua, kami juga minta supaya pemerintah hadir ya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan saya kira sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Binangun. Ya. Untuk di Sulawesi Selatan ini kabupaten yang terparah banjir Gua Pak. Ya. Setelah itu Maros. Ya. Dan Binangun. Ya. Siap. Ya. Mohon maaf.